Mengingat Pemkab Pati sedang fokus pada 9 harga pokok yang diprediksi agak sulit dikendalikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati memastikan pengawasan terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok. Rioso, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengatakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian pasti akan melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok dan segera mengadakan rapat bersama jajaran SKPD. Kita nanti ada rapat yang diselenggarakan di Menkab, rapat Ekuida ya. Terkait dengan hal itu juga nanti melibatkan tidak hanya di Dinas Perdagangan, ada dinas-dinas terkait. Kalau kami kan hanya masalah pemantauan kepok mas, stok barang dan apa itu pengawasan. Kalau di sub, misalnya kayak perhubungan, polisi dan lain-lain terkait dengan jalur alur distribusi dan apa lalu lintas.